Takkan. Hari Isnin datang hotel. Pagilah, jangan pukul 2.45 main dengan Leza. Ah, okey. Datang pagi. Kenapa datang pagi? Bos, nak jumpa kejap. Saya ada 12 appointment bos, tapi saya nak share dengan awak ada 2 appointment ni very potential. Satu ni doktor ni dah tua, dah 70, tapi anak ada 3 doktor. Macam mana saya nak gunakan idea yang nak bagi dia? Satu lagi doktor ni dia muda, dia ni anak pada doktor yang kaya ni, tapi dia tak tahu apa-apa. Kalau bapa dia mati dia susah. Macam mana saya nak buat dia doktor? Tanya. Itu yang tipa buat. Setiap minggu menghadap saya 15 minit. Ya. Kalau yang terlampau besar, saya pergi closing dengan dia. Kalau takat biasa-biasa, dia pergi seorang. Balik bawa cek. Bos, RM60,000 annual premium. Itu dia perlu buat. Tak payah korang nak memikirkan. Daripada pengalaman saya, daripada UM is one, saya rasa menggunakan strategi ni mesti boleh closing. Tak payah. Simpan kau punya bodoh. Itu bukan pandai, itu bodoh. Itu kita panggil perasan pandai. Poyotologi. Tak payah. Ini bidang-bidang aku. Ya? Tak payah. Anak ibu kadang-kadang ada masa dia nak tunjuk yang dia punya pandai. Ada masa. Maka orang ibadi, dia tanam kurma. Dia buat gini-gini-gini, maka dia tumbuh banyak. Maka pokok jadi buah banyak. Tapi tengok macam pelik sikit. Macam ada cara yang lebih bagus. Dia pun tunjuk. Sekali Nabi buat punya tak sebagus yang orang yang memang pakar dalam bidang. Maka keluarlah hadis. Apa? Hadis. Janganlah kamu. Janganlah kamu. Malam-malam. Apa dia? Kepada yang pakar. Oh. Lebih kurang. Lebih kurang. Tapi dia punya ayatnya adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih antum a'lamu, lebih mengetahui dalam perkara yang kamu tahu. Dalam urusan kamu. Itu bidang kamu. Bidang ni tanyalah cikgu dah 30 tahun. 3 TOT. 3 COT, berpuluh-puluh MDRT. Bukan yang pandai-pandai. Ni Sarah ni, tak adalah malu sangat. Narima tu ketau sangat. Tapi kalau pergi rumah dia kau nangis, dia susun bunga ros putih, ros kuning, ros merah, tersusun lawa. Ya, dia susun. Masuk rumah dia, ni ukiran ni sama macam istana Inggeris. Dulu kerja kilang gaji 600 je. SPM cak ayam. Kerja kilang. Tak ada apa special. Tak ada apa special. Anak guru silat lah bapak dia. Guru silat kampung. Tu dia meletak tangan. Satu saja betul. Saya tak tahu ni jadi kata apa. Saya buat yang tahu. Tahu jadi yang tahu. Oh, ni. Tahu apa? Oh, faham. Orang kata mamnya tu. Tak tu deh. Saya tahu yang nak tahu saja. Mereka letak tahu, tak tahu lah. Tunggulah. Kau tak tahu lah. Tak payah